Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Paling suka nonton tinju, Song. Yeah, mereka malah asik nonton tinju. Biar Uci kerjain. Wah, gila. Metason, Song. Waduh, bos. Gua uppercut, bos. Ternyata enak juga ya latihan tinju. Nyom makin pede aja ngelawan si Kentang. Bos, bos. Hah? Kok muka kamu memar begitu, Son? Habis diajar si Ucil, bos. Bos, ya. Ternyata si Ucil sedang latihan tinju juga, bos. Kurang ajar si Ucil. Ikut-ikutan nyong aja latihan tinju. Hajar dari si Ucil, ya. Aduh, bos. Kira-kira dong kalau mukul, bos. Aduh, sorry, Son. Bener, Son, nyong orang sengaja, Son. Udah, Son. Yang penting kita latihan tinju aja, Son. Oke? Oke, bos. Nanti kita tantang si Kentang dan si Ucil. Bener, bos. Pokoknya si Ucil santun hajar sampai kelongar. Sekarang pakai serum tinjunya, Son. Nih, Son. Okay, tarik, Son. Tarik, Son. Nih, Son. Pakai, Son. Masukin, bos. Wah, bos disuruh keberi. Cepetan, bos. Santai aja, kenapa sih? San. Nanti ada tinju lagi loh, San. Iya, Mbak. Makanya jangan sampai kelupaan dong. Gila. Lagi kalau kita nggak nonton. Wah, kalian pada suka nonton tinju ya? Untung juga suka, Mbak. Apalagi kalau yang tinjunya pecel Jordan sama pecel lele, Mbak. Aduh, pecel lele emang makanan. Michael Jordan itu bukan petinju, tapi pemain basket. Oh, salah. Mestinya Maradona sama Maradona. Kamu gimana sih salah juga. Madonna itu kan penyanyi, Maradona tuh main bola. Kalau petinju itu kayak Mike Tyson, Holyfield, Oscar, nah itu. Anu, Mbak, kalau tinju itu banyak duitnya ya, Mbak? Untung mau, Mbak, tinju lawan Tyson, Mbak. Kamu tuh suka asal ngomong deh tuh. Kamu tuh baru kena anginnya udah KO, tau gak? Oh. Layang langsung. Wah. Ya, terus, Son. Pukul terus, Son. Iya. Iya, terus. Iya, terus. Ya, terus. Aduh, bos. Ayo, terus. Capek, terus. Bos. Capek, bos. Begitu aja sudah capek.
kamu bagaimana nanti ngelawan si Ucil? Lagian sih bos, latihan tuh bos, kalau latihan harus ada yang air minum bos. Susu. Terus? Kopi. Terus setengah mateng. Mie rebus. Mie goreng. Sama ini nih, bubur kacang hijau. Jangan lupa minum jamu, biar kuat. Iya, sama kompor. Loh, kok kompor bos? Sekalian kamu mangkal no, jualan di sono no. Enak aja no, sabdeng jualan. Habis kamu, masa mau latihan tinju, semua makanan disebutin semuanya. Oke son, sing penting kita latihan son. Oke? Oke bos. Cil! Lagi ngapain kamu Cil? Kentang, berarti lagi latihan tinju. Tinju? Kentang modung Cil, latihan tinju. Tan Cil, rupanya kalian ikut-ikutan latihan tinju ya? Tidak, darling. Samson kemarin mau nantang si Ucil tinju di ring. Cil, kalau Samson menang, kamu harus nyerah. Ya, Son? Iya, bos. Kalau Ucil yang menang? Nyong ngasih hadiah kamu. Seminggu tidak dikejar-kejar. Jangan seminggu dong, setahun. Tenang aja, Tang. Paling-paling dia yang KO. Cil, lu jangan sombong dulu, lu. Bahkan, jangan berantem di sini dong. Kalau mau berantem di ring. Ah, itu kan kebiasaan petinju begitu. Belum mau apa-apa udah berantem. Parah deh kalian berdua. Awas lu Cil, santai mikir. Ayo. Ayo. Tuh, kok kemana nyong? Ayo. Oke. Lihat nih tong, yang menang pasti jagoan Mbak Sandra. Wah, untung jagoin Red kulit, Mbak. Ya, ngaco kamu. Itu pemain di mana itu? Tahu kamu ngaco, Ruth Gullit itu pemain bola, tahu? Gimana kalau kita taruhan aja 5.000-5.000? Mau nggak? Bener ya? Bud, mana duitnya kamu 5.000? Ayo. Apaan Mas Untung? 5.000, duit kamu 5.000. Oh, duit. Nih. Nah, ini kan kita semua jagoannya sama. Ya. Tapi di ronde keberapa dia bisa ngejatuhin lawannya? Lisa ronde 2, Sandra 3. Pam, udah Pam. Oke, ya Tang, oke. Udah siap. Oke, udah siap. Kalau siap, siap, Red. Red, ya. Kamu yang megang itu. Ya, nomor ronde. Ini. Sama wasit, ya. Oke, kita mulai ya. Di sudut merah dengan berat badan 1200 on adalah Ucil. Dan penantangnya di sudut biru dengan berat badan 1300 on adalah Samson. Son, ingat Son, ya, pesen Nyong. Dipukul, ngelak, ya, menghindar. Ajar kakil. Yuk, siap, mulai. Ya. Ajar Son, cepet Son. Cepet, ayo. Kutangnya pukul Son, Son. Ajar Son, kutangnya Son. Son, Son, bagus Cil. Son, kutangnya Son. Kebersamaan. Iya, sama-sama neraka. Kamu bisa aja ngeresnya. Yaudah deh, bagiin aja deh duitnya. Hah? Wajib. Untuk duitnya 10.000, Mbak. Enak aja lu nih, 5.000. Nih. Ya, Mbak. Terus, Cil. Bagus, Cil. Ya, aja, Cil. Gimana kalau begini? Gimana sih kamu? Waktunya 3 menit, baru dipukul. Ya, sudah. Ajar terus, Son. Ajar terus, Son. Pukul sampai kau, Son. Cepet. Jangan lama dong, Cil. Semangat, Cil. Ya, Cil. Tenang aja. Baru saya aduh. Son, hajar, Son. Lagi. Ayo, cepet.
jangan pukul Son, petang soalnya perlu Son maksudnya. Pukul dong, ini lagi istirahat nih. Ah, tampung terus Son, hajar terus Son. Istirahat. Si Samson. Tenang aja, baru juga satu ronde, pelatih lemes banget dah. Itu tuh toprak udah jadi belum? Ini demi kesuksesan kamu. Ingat Son ya, kamu mukul kayak yang tadi. Ini begini Son nih, lihat Nyong nih. Iya bos. Set. Ini begini tangisannya kayak ke Son. Iya bos. Ini lihat nih, lihat Nyong. Iya nih dilihatin lah, cerewet amat sih. Nih, set. Oke, sekarang ronde kedua ya. Halo Breti sayang. Son. Kamu sempat-sempatnya nggodain wong wadon. Oke, kamu ingat. Ya. Ini lagi tinju, serius. Iya, Bos. Okay. Iya, bos, siap, Bos. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Hati-hati, Son, ya. Siap. Ya, mulai. Nah, terus, Son. Hajar, Son. Hajar, Son. Son. Bagus, Cil. Bagus, Cil. Apaan? Hajar Son, perutnya Son, utangnya Son, hajar, cepat Son, ayo kecil, botak kecil, botak kecil, Son, Son, terus Son, kurang lo, terus Son, hajar terus Son, ngajar nih, terus Son, hajar Son, terus Son, terus Son, terus Son, gebuk Son, gebuk, gebuk, buri nih Son, buri nih, eh, bisa makan terus dong, ambil minum ke. Iya tuh, haus nih tuh. Ya, Mbak. Anu, Bud. Rih, ambil air minum. Ayo, air minum. Cepetan, Bud. Cepetan ya. Cepet, Bud. Bud, cepetan, Bud. Ya. Ganteng tuh, Mbak. Ini, Mbak. Ya ampun, Budi. Disuruh ambil minum, malah panci lagi yang diambil. Ini kan aluminium, Mbak. Emang itu aluminium. Tapi kan yang diminta air minum, buat air minum. Tahu nih, iya. Lagian si Untung disuruh malah nyuruh lagi. Udah tuh, gak mau aja ngambilin air minum. Nanti dia bawa akuarium lagi. Udah cepetan. Namanya juga tinju, Bos. Bisa menang, bisa kalah, Bos. Pegang, Bos. Oke, Tang. Sekarang kamu lawan Nyong. Oke. Ini, Son. Ini, Tang. Wah. Ini sih petinju kelas berat. Habisnya badannya gede-gede. Oke. Son. Doakan, Son. Ronde pertama. Salah, Mbak. Bukannya salah, ngaco. Udah sana tuker lagi air minumnya.
Makanya Mas Untung, kalau ada orang ngomong tuh dengerin. Eh, buset kamu diam aja. Dia baru jengkel. Udah. Kamu tuh yang sering ngomong salah terus. Udah deh tuh, kamu nih bisa marahin si Budi aja. Udah sama cepetan. Budi jengkelin gue tuh. Cepetan. Hajar bos. Hajar bos. Iya. Hore, si bos hebat lagi. Aduh, jatuh maning. Kasihan deh lu. Eh, waktunya udah 3 menit. Saat istirahat. Kayak anak SD aja pakai istirahat. Bel jangan dipukul dulu, si Kenta kan udah mau kalah. Emang udah waktunya. Ajar Ijil. Ini apa sih? Apa-apaan lu? Gua mau masuk. Sama, gua juga mau masuk. Oh, ribut mulu. Cil, nasi rames Cil, lapar Cil. Duduk bos. Petinju. Acak. Randa banget Randa kentil lah. Kembuk Cil. Halo, Preti sayang. Sayang. Son, kamu jangan godain Preti mulu. Minum dulu, Nyong. Oke, bos. Ya, bos. Tawa dong, Tong. Tadi si Papa main curang, Cil. Kamu. Oke. Kepribin kamu, Isha. Waktu istirahat sudah habis. Pam-pam dan Kentang harap maju akan bertanding lagi. Sip. Oke, sip. Semuanya ada, oke? Oke. Mulai. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, mulai. Saya pukul, Tang. Saya capek-capek nonton, gak ada yang kalah lagi. Aduh, udah jam berapa nih? Untung Budi. Aduh, kalau kita masak sekarang selesai jam berapa ya? Muara Karang. Ngapain Mbak ke Muara Karang? Siapa yang mau ke Muara Karang? Masak sekarang. Aduh, budak. Lalu, ini kamu jangan ikut, gak usah ikut ngomong lah. Salah terus kamu ini gara-gara Mbak Sandra Mayor ini ngajak nonton anu tinju loh. Enak aja nyalain orang, kamu sendiri ikutan nonton. Yaudah, bantuin Mbak aja masak deh. Aduh. Kalau jangan liat-liat, Mbak. Masa orang belengan. Ribut. Ayo. Udah, berisik aja, saya pergi. Duh, gimana bisa ini nih? Saling pukul-pukulan dong, jangan berpelukan. Tak bisa aja lo. Nah. Hore, si Kentang jatuh lagi. Jangan lupa. Pukul. Rasain lo. Si Kentang curang tuh. Bos lo juga curang. Kurang aja lo. Semuanya di berantem deh. Percuma deh, diajak tinju. Paling tinju tetep aja berantem. Oke, bos. Aduh, bos. Balon. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.